mengawali daripada pengajian malam hari ini, marilah kita buka bersama-sama untuk membaca umul kitab bersama. Allahumma bi barakatihi wa hikmatihi wa syafaatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Barakallah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu, semoga dengan bacaan umul kitab Allah benar-benar akan membuka pintu rahmah berkah untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, untuk acara selanjutnya yaitu bacaan Al-Qur'anul Karim, untuk malam hari ini kita perkenalkan hasil didikan daripada PPTQ IPHI Kota Surakarta yang pada saat hampir 8 bulan yang lalu, yaitu tepatnya tanggal 5 Juni 2022, kita kedatangan santri yang harus menjadi didikan kita, yaitu sebanyak 24 santri. Namun, saudarullah, karena santri yang kita terima itu adalah santri dari Kepulauan Maluku yang perilakunya tidak sama dengan kita, sehingga para pengasuh pendidik kita tidak kuasa untuk mendidiknya semuanya, dan kita seleksi tinggal 11 orang. Dia datang belum bisa apa-apa. Sekarang dia sudah bisa ngaji, sudah bisa beradab sesuai dengan adab kita di Jawa Tengah ini, dan sekarang kita tampilkan ngajinya, hafalannya, dia sudah satu juz lebih, hampir dua juz. Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah ya. Mudah-mudahan nanti santri kita yang kita pilih maju ini adalah salah seorang dari mereka, adalah yang bernama TBB. Mereka akan membacakan atau melantunkan Quran Surat Al-Qiyamah, yaitu dengan cara hafal, ya sudah hafal insya Allah. Namun karena mudah-mudahan tidak grogi ya Mas Bibi, ya jadi jangan grogi. Ibu dan Bapak kita ingin mendengar suara emas kamu, ya insya Allah ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita awali bukaan ini dengan bacaan Al-Quran Karim yang biasa dibacakan oleh Ustaz kita Nasir Abu Bakar Al-Hajj. Kali ini, malam ini kita coba santri kita. Untuk itu kepada Saudara Wibi, waktu dan tempat dipersilahkan.